wabarakatuh. Ramadan kan kembali berlalu, meninggalkan kisah syahdu. Betapa masa akan tersia jika hati dibalut noda. Meski beberapa kata yang pernah membuat luka, semoga tidak membuat tali silaturahmi menjadi putus juga. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan diri ini membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menebus jiwa fitrah dari tiap khilaf. Berharap ada mesum yang ada hanya jerami. Harapan hati ingin bertemu langsung, karena pandemi terlayanglah pesan ini. Berkumpul hangat bersama keluarga, kerabat, dan saudara, tercurah di hari kemenangan. Mari kita khusyukkan harapan dan doa di tengah gemah takbir Idul Fitri. Saya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang beserta para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.